Yo, what's up my man? Welcome back to with me di Jackass Channel Poso. Di dalam video kali ini kita akan melihat kisah percintaan antara Mas Indra dan Anjani Marada. Di dalam video kali ini kita akan mengajarkan bagaimana tentang buruknya sebuah pengharapan terhadap pacar kita sendiri. Bagaimana video selengkapnya? Cus, kita lihat videonya. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya untuk yang baru bergabung di video ini. Dan untuk yang sudah subscribe, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Anjani Marada. Yeah! Oke, tanpa perlu basa-basi, cus kita langsung lihat videonya. Mama. Mau kemana dang? Mau ke sana saya, Mas ini ojek. Bukan, kita ini cowok paling ganteng di Kabupaten Poso ini yang sedang mencari cinta. Begini Mas, kita mau berjalan ke sana, Mas mau antar? Jangan panggil Mas toh, panggil kakak dong. Oh iya, mari jalan kakak. Aduh, habis bensin kayaknya ini, Le. Bensin? Jadi bagaimana, Dan? Tahu ini. Boleh minta tolong, tolong tolak ini motor, Jo. Oh, dehu kakak ini, Le. Merjo, Dan. Yang uangmu pakai isi bensin. Mbak, kalau tahu gitu mending kita naik ojek, Jo. Hah, dapat cowok tidak bermodal. Oh. 2000 years later. Adik, kakak minta maaf ya atas kejadian lalu itu, dan bukannya kakak tidak ada uang pakai beli bensin. Cuma kakak mau tes lalu ngana itu. Oh. Tapi ngana ketinggal kakak, Le. Iyo kak. Iyo, memang so lama kakak stalking apa sosmed. Kok apa kakak selia apa foto-foto di sosmed tuh tiada foto-foto cowok. Iyo, kita so putus memang dengan kita pe cowok dari minggu lalu. Oh, berarti kakak ada kesempatan dengan ini. Memangnya kakak serius kak? Soalnya kita ini cari cowok yang setia no dan mencintai kita padanya. Kalau begitu nggak mau pacaran dengan kita? Iyo, kita mau. Yang penting kakak serius. Ayo. 2000 years later. Kak, ada sama bilang leh, sama bicara serius dan kakak. Mau bilang apa? Bilang dong. Jadi kita mau minta putus sama kakak. Soalnya kita sudah dijodohkan. Kita pe orang tua memaksa kita. Kenapa nggak mau dong dijodohkan sama orang tua? Soalnya dia lebih ganteng dan lebih imut-imut dari kakak. Kalau memang dia lebih imut daripada kita, mending orang tua putus jo. Asal nggak tahu cowok terganteng di Kota Poso ini masih kita yang pegang. Thank you.
soe le. Eh, kenapa hari ini? Ih, kita dikasih putus tapi cewek le. Ya jelas lah gak dikasih putus. Orang anak muka saja ancur-ancuran begitu. Ih, sebagai cowok yang tertampan di Kabupaten Poso ini, kita tidak terima dibikin begini le. Hei Indra, sadar diri ngana. Pakai ngape otak. Ngana itu suka gantengan sekali le. Cuma apa kaca sana, ngana pe kaca itu besar di rumah. Masalahnya kita pe kaca di rumah pica-pica. Indra, ngapain cewek itu? Kabur lah. Hey Indra. Kenapa? Begini kak, kita minta maaf karena suka putus kakak. Soalnya kakak terlalu tampan untuk kita. Dan kalau kakak minta balikan sama kita, sorry kita tidak bisa le. Iyo, memang kita sadar. Setiap manusia itu akan kembalinya kepada Tuhan, bukan kepada mantan. Jadi kamu sudah nonton kan video tadi? Bagaimana? Lucu tidak? Kalau kamu suka dengan Trompe video, terus support Trompe channel ini ya. Jangan lupa komentar dan like-nya broku. Supaya torang terus bisa membuat video-video yang menarik untuk kalian semua. Oke? Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you! Action! Adek. Udah. 1, 2, 3. Adek, kakak minta maaf ya. 1, 2. Coba berjodol maaf gitu. Iyo no, action. Pandai buat jam-jam. Ada. Apa aku ya? Pelan. Bah, masa kau tidak bisa ukur kekuatan suara dirimu yang ha dengan ha pasti beda. Oke. Action. Adek, kakak minta maaf ya. Itu. Pergi takut. Action. Dek, kakak. Astaga. Dia sampai kakak kuat kita baru mau bicara. Masa langsung datang? Iya. Ini kan 6 bulan kemudian lagi. Ya, buat dulu begini. Supaya bagus, supaya cerita. Gini. Saya belajar lah ya. Action. Siapa yang bilang dulu? Nana. Saya kira dia bilang apa? Pan, tapi kakak gimana, Pan? Ya, sudah. Anu juga kita begini deh. Masa kaget saja tanya bagaimana? Ekspresi kaget itu gimana sih? Bagusin kepala deh. Terserah. Kakak. Biar sedih-sedihnya le. Ulang. Kakak. Ya, ekspresinya. Kakak. Begitu. Kakak. Terlalu pendek. Kakak. Begitu. Coba lihat dia ketawa. Sih, kita begini. Jangan lihat saya, Kendra. Kakak, begitu loh, bukan kakak, kayak orang, bukan begitu, kakak, ya begitu, kakak, hei Indra, sadar diri ngana, pakai ngape otak, ngana itu. Kita begini-begini kan? Iya, ngana gara-gara gitu kan. Indra, ancur ngap muka. Oke, lu sekanjang ya. Kak Indra. Sembarang. 1, 2, action.
baru tembak kapan? Walah, kau malah bicara lagi. Baru tembak dia? Ya jelas lah. Persiapan kita? Iyo no. Mati kan nak? Kak Indra. Kenapa? Kak Indra Febo kak jalan. Kok kenapa? Mana kan sebagai cowok yang gak bisa kita hati, langsung bilang. Apa? Kenapa kak? Satu, dua, action. Kak Indra. Kenapa? Kak Indra Febo kak jelek. Bukan begitu. Kak Indra Febo kak jelek. Kak Indra. Satu, dua, action. Begini kak, kita minta maaf sekas putus kakak. Bil, gini. Ketawa le. Kita tak ketawa. Bil, tolong Bil, serius. Ini waktu, time ini. Action. Iyo, memang kita sadar. Setiap manusia itu memang baliknya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Salah. Iyo, kita sadar. Karena kita tahu. Sampai situ loh. Satu, dua, action. Iyo, kita memang sadar. Memang kita tahu. Salah. Iyo, kita memang sadar begitu. Sampai situ loh. Iyo, memang kita sadar. Cut. Karena kita tahu. Karena kita tahu. Manusia, setiap manusia itu nanti akan kembali kepada Tuhan. Bahagia dia, bukan bahagia saya. Karena kita tahu Iyo. Setiap manusia itu akan kembali kepada Tuhan. Satu, dua, action. Tunggu. Satu, dua, tiga. Tunggu, saya belum action. Karena kita tahu setiap manusia. Tahu kan? Karena kita tahu setiap manusia itu. Kita tahu setiap manusia itu kembalinya. Akan kembali kepada Tuhan. Karena kita tahu setiap manusia itu akan kembalinya kepada Tuhan. Iya. Satu, dua, action. Iyo, memang kita. Gitu deh. Iyo. Iyo, karena kita tahu. Iyo, karena kita tahu setiap manusia itu tem. Sampai iyo karena kita tahu dulu. Cepat. Satu, dua, tiga. Ya cepat. Iyo. Iyo, memang kita tahu. Karena kita iyo karena kita tahu. Iyo, karena kita tahu setiap manusia. Setiap manusia itu nantinya akan kembali kepada Tuhan, bukan kepada mantan. Sudah. Setiap manusia itu akan kembalinya kepada Tuhan, bukan kepada mantan. Starter motor kompigi.